Hello guys, aku Lokmeh. Hari ni aku nak buat video review sikit pasal Zod Shea Liger. Barang ni bukan dari Konobokia, daripada BT. Orang cakap BT ni kualiti plastik dia kurang. Jadi aku akan buat review macam mana dia punya kualiti dan experience kita membina Zod ni. Mula-mula sekali aku akan unbox dulu, tengok berapa paket, berapa pak dalam ni. Mula sekali yowi buku panduan ni, aku sangat-sangat suka dengan dia punya blueprint ni dan dia punya, cuba tengok dia punya artwork. Aku tak pasti dia copy daripada original ke apa. Dan dia punya pak ni, dia punya armor biru tu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh ni spring dengan bola. Itu lapan. Lapan ni body dia tu, sebab besar. Jadi aku akan tunjuk, aku akan review, aku akan tunjuk hasil dia. Panik. Jadi ni Shea Liger yang telah siap pasang. Aku sangat-sangat suka dan berpuas hati tengok dia punya detail, memang detail gila lah. Sangat-sangat puas hati lah dengan design, kualiti. Walaupun kualiti dia kita tak boleh banding dengan original, tapi okey lah untuk kita buat koleksi. Tengok dia punya detail, memang aku tak puas lah tengok dia punya detail. Kualiti dia bagi aku okey lah, walaupun ada tangan kita pasang tu ada pak-pak yang kena tering sikit, sebab dia macam dia punya mo tu terlebih meleleh macam tu lah. Ni aku dah custom dia punya ekor. Aku masuk, kalau orang Kelantan panggil kawak, kalau orang KL aku tak tahu panggil apa. Sebab asal dia ni dia panjang, lepas tu dia keras. Jadi aku nak custom biar boleh, kita boleh gerak-gerak, boleh bentuk lah, nak kita nak post macam mana ni. Lepas tu ni aku, nanti aku akan custom semua ni. Aku buat dia punya body ni, mungkin aku akan spray gum metallic dan buat weathering sikit. Dia punya wire-wire ni kena buat go dan chrome kot, dan ada nut-nut ni aku kena buat, kena buat custom. Dan ni aku dah test, sebab aku nak buat dia punya ammo biru ni, biru metallic. Dan ni aku test pak ni biru metallic dan aku sangat puas hati dengan biru ni, dan aku akan buat biru metallic lah semua ni. Okey, dia punya gimmick, dia punya yang kita boleh buat main ni, weapon kita boleh simpan ni, tengah simpan, dan kalau kita nak buka dia ni naik tu, dan dia duduk macam ni. Dia punya weapon dan dia punya bahu ni kita boleh buka. Ni part yang aku kena tering dan kena seng lagi, kena bagi leaching baru aku spray. Dan belakang ni pun sama, boleh buka. Lepas tu ni dia punya weapon juga, kita boleh buka. Ya, benda ni aku paling suka, dia punya gimmick. Dan kalau dekat kepala dia ni, dia punya cockpit, kita boleh buka dan ada pilot. Pilot dia ni aku tak color lagi. Tengok betapa dia punya cockpit tu detail. Mungkin aku akan color juga kot. Dan ni aku test dengan marker, marker ni. Aku tengah cari lagi ni, aku jumpa dalam store ada, dan aku try. Dan bagi aku ni okey lah, bagus lah untuk kita nak buat. Sebab aku cari silver ni, ada gold ya, ada pakai juga yang ganda punya untuk buat weathering. Lepas tu dia punya kepala ni, atas ni boleh buka.
dia punya tepi ni, dan bawah ni pun kita boleh buka, ada gerni dia lagi. Mulut pun boleh buka tutup. Jadi kaki kita boleh gerak, kita boleh tetap kaki ni boleh kanan kiri. Lepas tu jari-jari ni kita boleh gerak, tapi tak banyak lah, sikit je gerak ke dia. Lepas tu lagi aku akan custom dia punya kaki ni, mungkin silver ataupun chrome dia punya nak ni, dan dia punya ni detail-detail ni kecil-kecil ni kena bagi nampak real sikit lah dia punya besi. Sebab aku terfikir nak buat macam dorama dekat pada pasir kot. Sebab aku dah cari ni untuk buat kesan-kesan pasir di body Zod ni. Nanti sebab aku ebrah aku tengah repair lagi, tak siap-siap lagi. Nanti siap aku akan buat. Aku sangat-sangat berpuas hati lah dengan kualiti dia ni. Sebab aku tak pernah bina lagi yang original. Aku cari tapi tak jumpa. Ada orang jual pun yang ni ya, kat Malaysia ni. Kalau ada pun dengan seller-seller lama kot. Jadi ni saja untuk review Zod Shilliger. Tengok dia punya sangat-sangat garang. Nanti aku akan review lagi ada beberapa Zod lagi dan Gundam. Ni salah satu Gundam yang aku dulu aku tak suka dia punya design, tapi selepas aku tengok siri anime nama Gundam Iron Blood, dan aku tengok story dia sangat-sangat menarik, dan aku jadi minat. Dan ni salah satu design aku suka lah sekarang. Dulu sebelum aku tengok cerita dia, aku benci, apa Gundam macam ni. Tapi selepas aku tengok story dia, patutlah dia punya story tu dan design ni patut dibuat macam ni. Jadi tu saja untuk review Shilliger. Assalamualaikum. Bye-bye.